إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وخصوصا إلى روح شيخ ناصر الدنجوني حافظه الله تعالى وخصوصا إلى روح شيخ ابن عماد رحمه الله تعالى وخصوصا إلى روح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita sambung masalah yang ke-31. Masalah ke-31 yaitu masalah makmum tak sempat membaca Fatihah kerana berbimbang membaca doa iftitah dan juga ta'awud. Masih tu. Kalau mana ada kita tengok masalah yang ke-31. Ha. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, makmum tak sempat membaca Fatihah. Makmum tak sempat membaca Fatihah. Baik, asalnya baca Fatihah ni di rukun sembahyang. Tak gitu. Wajib asal hukum kata wajib baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Tak gitu. Melainkan bagi makmum yang masbuk. Melainkan bagi makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk nak tanya, wajib tak baca Fatihah? Makmum masbuk wajib tak baca Fatihah? Tak pasti wajib ke tak tu ya. Ha, nak jawab je. Tanya. Saya tanya wajib ke tak sebut lah. Hak ngaji dah. Hak makmum masbuk wajib ke tak? Makmum masbuk baca Fatihah. Gitu pun lah. Nampak tak faham oleh lagi bab makmum masbuk. Tanya dan jawab.
Mana kata kalau kita cakap agak ngaji bak masbuk tak jejak. Kita ngaji kat muka surat. Dia ada apa wajib ke tak? Kata suruh lah. Bukan suruh lah. Wajib ke tak? Makmum masbuk baca Fatihah. Ha? Jawabnya wajib dan tidak wajib. Dengan tidak ada. Bila wajib? Bila tidak wajib? Wajib baca Fatihah jika ada sedikit masa. Wajib baca Fatihah bila ada sedikit masa. Bila ada sedikit masa, diwajib nak baca Fatihah. Wajib. Lepas tu tanya pula, wajib baca habis ke tak? Wajib baca habis ke tak? Tu tanya soalan tu. Ha. Wajib tu wajib lah. Bila wajib? Jika ada sedikit masa, maka wajib baca Fatihah. Lepas tu baca Fatihah tu wajib habis ke tak? Bukan kalu-kalu ni tanya senang je ni. Banyak kalu ni. Wajib baca habis ke tak? Tidak, apa sebab? Ini pening lah. Tak cukup kadar masa itu untuk menentukan seorang tu masbuk ataupun muafiq. Itu bukan jawapan. Apa sebab tidak wajib baca Fatihah berapi? Hai, nampak ni. Tak jajak lagi ngaji ni. Apa sebab? Bukan. Tak cukup masa itu untuk menentukan seorang tu makmum masbuk ke muafiq. Aiwan ni kau nama pohon pening ngaji. Kau tak ngaji mampu betul dulu. Kau tak ngaji, kau ngaji pening. Bukan. Ada ingat. Saya kisah sok modal ni. Bak masbuk apa kena reti? Tarikh, dahu, hukum. Apa sebab tak wajib baca Fatihah berlebih? Sebab hukum makmum masbuk baca Fatihah sekadar dapat. Tu sebab. Sebab hukum makmum masbuk wajib baca sekadar dapat. Tu sebab tak wajib baca berlebih. Nerita termasa lah. Tapi tu lah banyak negeri kan. Tak nak situ kan. Nampak? Dan bila pula makmum masbuk tak wajib baca langsung Fatihah. Sesepuh tak tahu. Bila makmum masbuk tak wajib langsung baca Fatihah. Masalah ni kita bincang dah sebelum ni. Tak sempat lah. Senang je. Bila tak ada masa, senang kan. Bila tak ada, tak ada masa. Dia takbir tu, terimak, rakam. Dia ada masa tak waktu-waktu Fatihah? Tak ada. Dah kena apa ni? Rakam mana? Jadi makmum masbuk ada dua situasi. Pada masalah baca Fatihah. Terkadang wajib baca, terkadang tak wajib langsung. Lepas tu orang tanya pula, kau kata wajib baca tu big dua pula. Wajib baca sehingga habis, wajib baca sekali sehingga, wajib baca sekadar dapat. Kau mana sah? Sekadar dapat, apa sebab tak tiba habis? Apa sebab makmum masbuk wajib baca Fatihah, wajib baca sekadar dapat, bukan wajib sehingga baca berapa? Apa sebab? Ha? Apa sebab makmum masbuk tak wajib baca Fatihah berapa? Apa sebab? Ha? Hai, doktor, imam rokok lah kau baca berapa?
masalah makmum masbuk dak wajib baca tiha berabi apa sebab? Tak tahu. Betul jawapan pergi umrah ni sendiri. Kerana hak baca berabi itu hukum bagi muwafiq. Tak ingat lagi ni. Tak faham walaik lagi. Bukan halau tua, tak pula haji. Bukan asal tua. Sentiasa saya pesan, tua itu nisbah usia kehidupan. Adapun akal tak tua. Tengok alasan tua. Bapa tak ngaji tua. Tua usia kehidupan. Adakah akal kita tua? Tidak. Akal tak benar tua. Yang tua ialah usia kehidupan kita. Itu alasan tua hidup. Ada seorang ulama India belajar agama permulaan mulapang hulu. Boleh jadi alim dan sempat jadi mufti di India. Mulapang hulu, rumah pun tak ngaji. Dah kita mula tu baru. Baru 50 dah pergi ngaji. Bukan alasan usia untuk tak belajar. Nampak? Tak sempat baca Fatihah. Makmum ni tak sempat baca Fatihah. Apa sebab? Kerana berbimbang. Berbimbang ni mu'i. Bahasa kita tak, makna kata menyibukkan diri. Itu makna berbimbang. Kerana berbimbang, makna kerana menyibukkan diri membaca doa iftitah. Doa iftitah tu doa apa mu'i? Awak ni, awak ni cuba baca sekali. Allahu akbar kabir ke Allahu akbaru kabira. Banyak tanya, hak betulnya Allahu akbar kabira ke Allahu akbaru kabira? Tolak ke? Biar kita buat amal, biar tahu. Baca gini betul ke? Baca gini salah ke? Biar tahu. Semalam saya ada buat satu nukila kata-kata. Apa yang saya kata? Dengar saya kata. Bodohkah kita? Tu nukila saya buat malam. Bodohkah kita? Ramai orang yang buat amal ibadah kemah sama ada fardu mahupun sunat, tapi tidak dibina dengan ilmu. Wa amal banyak beriak-iak tuan-tuan ni, hak fardu hak sunat banyak, tapi tidak dibina dengan ilmu. Apa guna buat amal ibadah sedangkan jahil dalam hukum ketuhanan? Dalam keadaan jahil hukum fiqh ibadah, dalam keadaan jahil bak tasawuf fardhu ain, sedangkan tinggal tiga perkara ini dah sebesar setiap saat. Walaupun rajin ibadah tapi terperdaya dengan iblis, bodohkah kita? Jawab diri. Saya dah kata bodoh. Saya bodohkah kita? Jawab. Boleh buat renungan. Buat renungan. Ustaz kata bodohkah kita? Jawab diri. Saya isyihar, saya bodoh. Saya isyihar. Kalau dia buat amal ibadah, tidak mada kalau jahil. Doa iftitah hak mana satu? Itulah Allahu akbaru kabira ke wajah tu doa iftitah. Doa iftitah hak mana se? Allahu akbar kabira ke wajah tu? Hak mana se doa iftitah?
Dan wajah tu bukan. Ah, dua-dua. Apa beza? Tak bulat dah. Bezanya Allahu Akbar kabira doa iftitah pokok sahabat. Adapun wajah tu doa iftitah Nabi. Boleh baca belaka. Lagi lalu. Doa iftitah ni termasuk dalam sunat aba'ah ke sunat haidah? Ha? Saya tahu, saya tak ada tengok opang ya. Oh, pasti bukan sunat spita. Itu sunat lain ada. Ni, sunat apa? Sunat iftitah. Sunat haidah. Bukan sunat aba'ah. Bukan, dah aba'ah ada apa? Lima rasa. Ada apa lima rasa dengan mereka? Sunat abah ada apa dalam semayang? Kalau kata doa iftitah bukan sunat aba'ah, dah sunat aba'ah ada apa? Yang dia kata bukan tu. Ha? Ada apa? Curi ke? Hai, tak tahu kalau misal kita tertinggal, kena buat tak sujud sahaja, tak tahu dah. Hai, banyak ni. Kena tahu ni. Syarat sah sembahyang yang ketiga dalam kitab Musalli, mengetahui kaifiat sembahyang, iaitu membezakan mana satu rukun, mana satu sunat. Sunnah tu pula kena beza. Mana satu sunnah aba'ah, mana satu sunnah haidah. Apa hukum buat amal ibadah dalam keadaan tidak tahu mana rukun, mana sunnah? Jawabnya, jawab oleh ulama dalam masa belajar. Satu. Yang kedua, dalam masa alif. Masa belajar ni gapa? Baik, kita ambil usia baligh 18. Kalau kita belajar syarat sah sembahyang 9 kali, 2 minggu sahaja, hari-hari, boleh pandai tak? Boleh pandai tak? Boleh. 2 minggu tu dipanggil masa belajar. Masa 2 minggu tu tak tahu beza mana rukun, mana sunat, sah. Lepas 2 minggu tu, 2 minggu ke atas tu dipanggil masa alih. Masa alih tak tahu beza rukun, tak tahu beza sunat, tak sah semuanya. Kita sekarang masa belajar tu masa alih ni. Masa alih. Masa belajar usia 15 lagi belajar. 15 usia balik, 2 minggu kita belajar bab syarat sah sembahyang boleh pandai. Lebih pada tu masa alih. Itu masa alih lah ni. Masa alih tak tahu beza rukun, mana sunat nak beza, tak sah sembahyang. Fikir situ sakit kepala lah kita ni. Tak berat bab ilmu pada ni. Jangan ambil remeh bab ilmu pada air. Sunnah aba'ah dengan sunnah haidah. Doa iftitah aba'ah ke haidah? Jawab Malik. Ha? Buka aba'ah. Kalau buka aba'ah, aba'ah ada apa? Yang terbuka. Ha? Dia kata haidah mesti ada sebab. Apa sebab aba'ah bagi iftitah bukan aba'ah? Aba'ah ada apa? Hah? Masya. Aba'ah ada apa dengan mayang? Nak tahu iftitah aba'ah ke tak, mesti kita tahu aba'ah ada apa, iftitah ada apa. Itu pakat embok je ni. Macam biasa je kot. Ha? Oh. Ha, kita pedak tak lega kau ini. Ha, jawab aba'ah ada dua. Oh, kata dia berkemah, nak sini kemah sikit.
Dia tak pelik lah. Kalau tengok dua orang tak pelik lah. Eh, gemuk ketika. Nampak mana? Jawab sunnah arba'ah ada dua. Mana dua? Satu, dua. Itu nombor. Ha, ni ada dua. Pertama, pertama, kunut. Yang kedua, oh, depan tu tak. Hak dua tu, tukar sini ke apa? Tak jangan baca. Ha, tu dia beli. Yang kedua, tak tahu lah. Ni tengok amal. Mana kita ni? Maya. Yang kedua, ya. Ya apa? Ya. Apa tu ni? Yang kedua, ya. Yasin lah. Ikut ya, ikut itu, ikut dia. Awal lupa ikut ya. Bukan Yasin. Yasin tu sunnah abang. Bukan Yasin. Saya ada buka. Saya saya akan buka ayah hai. Tanya awal. Wekeng ustaz lagi. Bukan wekeng orang bang nak orang muda-muda. Ha, dia buat tu ustaz Omar lah kita. Bukan marah. Kita ni jenis memangat. Ada pernah saya ngajar lah. Walaupun mana-mana. Saya ngajar kita tauhid. Dia minta lah. Masa sejam. Kita tauhid. Jadi hak mari tu ramah lah. Hak mari tu ada ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz dua hari lah. 15 minit tu, hak tepi saya ni pak hati dia tekuk. Mereka nak hidup, hak tepi pak orang. Kau tahu, dia ni cakap seluruh. Ini ilmi lah, ilmi lah. Tak tahu lah, anak, tekuk. Bunyi tekuk tu. Bukan kita nak malu, nak luar pun ni. Apa tu, hak tahu dik. Luka tauhid nak kita tak mama orang nak kena ilmi lah lah. Fekor dia boleh selalu sikit. Tidak ngatuk mata. Mana ayah? Bapak Fekor golan tu. Tauhid tu tak tahu bismillah. Tekun tu lah. Dindik. Nampak tak? Doa iftitah ni dipanggil sunnah hai'ah. Bukan sunnah aba'ah. Baik. Sunnah hai'ah tu apa, Moy? Sunnah hai'ah tu apa? Ah, ya, enggak tahu gitu. Buat amanah ke mana kita ni? Biar kita menyesal dulu atas dunia dan menyesal akhirat. Menyesal akhirat, tak ada guna dah. Pengadu cerita dalam 100 sajadah lah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jikalau kamu lihat mereka yang berdosa menundukkan kepala mereka di sisi Allah tanda penyesalan, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, absarna, kami lihat hari ini akan azab sesemu itu sebenar. Wasami'na, dan kami dengar petikan orang kena azab itu sebenar. Ya Allah, kembalikanlah kami ke atas dunia agar kami dapat mengerjakan amal soleh. Kerana pada hari ini, kami termasuk dalam golongan yang yakin. Mengaji ba'imul balarah dipanggil tamani, cita-cita untuk pulang ke dunia. Ini satu benda yang mustahil. Menyesallah dahulu di dunia dan menyesal di akhirat. Ibadah kita ni modal sur ni. Nampak kan? Baik. Sunnah hai'ah ni perkara yang tidak disunatkan sujud sahwi kalau tinggal. Nampak tak? Sunnah hai'ah ni kalau kita tinggal dak sunat sujud sahwi. Sunnah aba'ah kalau tinggal sunat sujud sahwi. Tu je ngapa mudah-mudah. Lepas tu orang tanya, sunat baca doa iftitah ni bila?
Ustaz tengok kita gitu terbalik ni. Jangan, jangan balik. Kita tengok tu Rasulullah, mana kata fikir. Kita makan belajar kan. Lah. Kita budak anak juga. Ajah je ni. Tadi kita budak anda juga. Bila sunat baca doa iftitah? Ha? Lepas takbir. Kan berangkat tangan. Kena je. Lepas takbir. Kalau kita angkat tangan, dah takbir, boleh baca doa iftitah? Kita lepas tangan? Ha, lepas takbir. Baik, baik. Sunat baca doa iftitah ni selepas takbir. Satu. Yang kedua, tidak sebut bismillah dan tidak sebut a'udzubillah. Allahu akbar. Baik dah. Jangan sebut bismillah, jangan sebut a'udzubillah. Sebut bismillah, sebut a'udzubillah, lupa sunat baca doa iftitah. Ini kena ngaji kitab Sabila. Dan selepas takbir dan nak baca doa iftitah, sunat saktah. Kenapa saktah? Ha? Ha, bandar mu'i. Dia tutup di kota power hari ni. Ha, sunat saktah ia seketika, lepas tu baru baca Allahu Akbaru Kabira. Masalah kita belajar ini, makmum ni dah sempat baca Fatihah. Apa sebab? Kerana sibukkan diri baca doa iftitah dan ta'awuz. Apa ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Baik. Itu tajuk dia. Tengoklah kita. Makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk. Gapo makmum yang masbuk? Ha, apa dia makmum yang masbuk? Tengah. Hari ni saya baca demo lah. Makmum yang masbuk. Gapo masbuk? Ha? Oh, ni baru kemah. Tu tau. Tak dapat kadar masa cukup tu. Tengok. Betul dah. Jika ia makmum yang masbuk, ada masa yang boleh mencukupi tu buat dikum. Jika ia makmum yang masbuk, ada masa yang boleh untuk membaca Fatihah. Contoh. Tu imam di penghujung surah dah. Surah apa? Contohlah surah kalau garik surah Al-Kafirun. Wala an'am situ. Jadi dia ni baru mari. Dia mari kemudian ditakbir. Allahu akbar. Tu imam wala an'am. Apa dah? Ada tak masa yang dia boleh baca Fatihah? Ada tak? Masalah cukup dan cukup hal lain. Ada tak masa yang dia boleh baca Fatihah? Ada. Tapi ada. Baik. Waktu masalah ni sekarang, tetapi ia makmum yang masbuk ni berbimbang. Kata berbimbang, menyibukkan diri. Kata Watranu, menebengkan diri. Kata Watranu. Daripadanya, menyibukkan diri daripadanya itu dengan membaca doa iftitah. Tu imam diwala anak adah. Awak baru lesa takbir. Sepatut terus membaca Fatihah. Dia ni hak masa lebih ke diri, dia kita doa iftitah dulu. Apa tak ni? Belum baca doa iftitah, dah hati-hatih lah. Tak ada, maka tiba wala anak ada. Nampak? Kalau tu imam lah, baca surah panjang, dia tak hakira. Wala anak ada tu imam. Dia sudah bak, sepatut baca Fatihah lalu. Dia kita
dia kesibukan diri dengan baca doa iftitah. Ayat tadi, tindakan ini betul ke salah? Jawab. Salah. Salah. Baik, lepas tu dan at-ta'awuz dan juga menyibukkan diri dengan membaca a'udzubillah. Baik. Dan ia makmum masbuk tu yakin. Apa? Sekiranya ia makmum masbuk membaca doa iftitah dan juga at-ta'awuz baca a'udzubillah, dia yakin tentu sekali ia makmum masbuk tidak dapat menghabiskan fatihahnya. Dia yakin. Lepas dalam keadaan gitu dibuat juga. Dimasuk ketika imam di penghujung surah wala an'a, dia yakin kalau aku baca doa iftitah dan juga aku pergi baca a'udzubillah, aku yakin memang tak dah tengok. Masalah dia buat juga. Apa tak? Kenapa? Lepas tu tak kedih lah. Dia baca doa iftitah dan separuh tengok kok. Isu dia, dia ni boleh akak ke tak? Atau isu dia? Boleh akak tak? Tak lah. Cinta kita akak lalu. Kalau gitu kita buat akak lalu, kita amal boleh 8 tahun, tak pakai mayang kita. 8 tahun. Isu dia sekarang, dia yakin. Dia masuk lewat dah. Iman dia wala ana'ah. Dia yakin dah. Kalau aku pergi baca doa iftitah siapa tu Nabi, lepas tu aku pergi baca a'udzubillah, memang tak dapat dia. Dia yakin gitu. Masalah dia, dia buat dia kok. Dia pergi baca juga doa iftitah. Doa Nabi boleh setengah doa iftitah terima perata. Ha. Dan dia boleh akar ke dah? Nanti syudin, dia akar ke dah tengok dulu. Isu ni lain kalau dia masuk tu imam ni wala ana'a, dia pergi baca tihah dulu, betul tak? Betul lah. Dia baca patihah dan you ana dan bismillah putih ya? Tu imam apa rokok? Boleh rokok? Dia boleh rokok sebab tindakan dia betul. Orang makmur masbuk yang datang lewat bila imam di penghujung surah, dia dah sunat punya baca doa sunat. Cuma susah di dalam dunia. Yang ini nebeng diri, dia baca doa iftitah. Awak teruk baca fatihah. Dia baca fatihah walaupun awak sempat sebut bismillah sahaja sekalipun, bila imam rakam, wajib rakam. Masalah sekarang, awak dah buat begitu. Awak dia sibuk dengan baca doa iftitah. Sekalipun awak pergi baca pendek doa iftitah, tapi awak yakin awak tak dah tengok. Mana dia baca? Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukhratan wa asila. Sekalipun situ dia yakin kalau baca situ memang tak dah tengok. Dia buat juga. Ha, insyaAllah. Maka ia makmum yang masbuk tu dianggap muqassir. Ni bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil pemuqassir, orang yang cuai, orang yang lalai. Tu muqassir. Ini bahasa Arab. Maka ia makmum masbuk tu dianggap, bahasa Terengganu digelor kan. Maka ia makmum masbuk tu dianggap digelar muqassir, orang yang cuai. Lepas tu dia beli rokok ke dok ustaz air. Apa tu? Baca tu. Maka ia makmum masbuk tidak boleh diberikan keuzuran. Tidak boleh. Naknya moleknya tak tak boleh. Naknya tidak diberikan. Maka ia makmum masbuk
tidak diberikan keuzuran pada takhalluf daripada imam. Ayuh lelaki ni. Kenapa takhalluf? Kena tinggal. Maka ia makmum masbuk tidak diberi keuzuran pada kena tinggal daripada imam tu. Tidak diberi keuzuran dengan tiga rukun yang panjang. Faham tak ni? Tiga rukun panjang ni. Kenapa rukun panjang? Ha? Kenapa rukun panjang? Kenapa rukun panjang? Sama? Bukan. Kenapa rukun panjang? Sama? Yang kedua? Apa tu? Hai! Hai, bukan! Bukan. Sandor. Sama? Bukan. Sekejap, panggil dah. Rukun pendek, rukun panjang ada tiga. Sama? Rokok. Kedua? Sujud. Yang tiga? Salah dua. Salah dah. Lihat lagi sekali. Rukun panjang ada tiga. Pertama, rokok. Kedua, sujud. Yang ketiga, hai. Nasihat. Orang kita tinggal mati yang ingat ke faham. Jauh, banyak dah ni. Bukan. Ha, dia ada rukun pendek. Dia ada rukun panjang. Mana rukun panjang? Tiga. Mana? Rokok. Kedua, sujud yang pertama. Lagi yang ketiga, sujud yang kedua. Ada pun iktidal, rukun pendek. Duduk antara dua sujud, rukun pendek. Jadi atas orang ni tidak diberikan keuzuran kena tinggal dengan tu imam tiga rukun panjang, tak diberi maaf. Masalah diberi maaf tiga rukun panjang ini bagi makmum muwafiq. Makmum masbuk dalam isu ni tada diberi maaf kena tinggal tiga rukun panjang. Tak beri maaf. Mana kata tidak boleh gi baca Fatihah sehingga habis kemudian kerja tu imam. Tak boleh benda buat gitu. Kena buat mana? Apa dia ayat ni? Dia suspek cerita ni. Dia suspek cerita drama tu. Kena buat mana? Kalau aku baca habis kan Fatihah, waktu aku kerja tu imam di mana-mana tak boleh tu. Kena buat mana ustaz? Haa, apa tu? Bahkan wajib ia makmum wafiq menghabiskan Fatihah. Menghabiskan Fatihah ni buat sikit, yakni baca Fatihah, yakni baca Fatihah sekadar huruf yang dia baca pada iftitah. Bahkan wajib ia makmum masbuk menghabiskan Fatihah. Maksud menghabiskan Fatihah tulis itu wajib baca Fatihah sebanyak huruf yang dia baca pada doa iftitah. Kalau dia baca doa iftitah, dia baca dua ayat doa iftitah. Maka bila imam rakak, dia tak ada rakak lagi. Dia kena buat apa ni? Dia kena pergi kodok bacaan doa iftitah dua ayat tu. Dia kena kotak baca Fatihah dulu ayat. Faham tak? Faham? Tanya. Dah tanya ke you faham? Faham tak? Isu kita baca hari ni, dia mari lambat. Tu imam di penghujung surah, sepatut dia baca Fatihah lalu. Tapi dia pergi baca doa if iftitah. Itu satu tindakan yang salah. Jadi kalau dia baca doa iftitah dua ayat, lalu imam rakak, dia rakak lagi.
Tak leh nak aku ni. Ana kena kotak bacaan dua ayat doa iftitah, dia kena ganti pada Fatihah bacaan dua ayat juga. Faham tak? Tak faham? Hai mana pula faham? Ha, dia baca tak iftitah dua ayat, kemudian dia rakaat. Dia rakaat lagi. Tak leh nak gini buat kau ni. Kena ganti pada Fatihah baca dua ayat juga. Paling ayat Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Lepas tu Alhamdulillahirrabbilalamin ayat kedua. Lepas tu tengok, kalau tu imam masih lagi di rapan sendiri rakak, rakak. Kalau imam bangun mudah, berarti rakaat itu awak tak dapat. Dia tak dapat kena buat kena. Awak jatuhkan tangan ikut imam di iktidah. Lepas imam salam, berkampung. Gitu. Kalau ikut iktidah kak, pahala makan dia. Itu cara dia. Dan mendapati imam di dalam rokok. Ha. Dan mendapati imam di dalam rokok. Kalau imam dalam rokok lagi, awak sempat rokok bersama imam dan dapat tamak nino, dapat rokaan. Imam pun dini bagus, keburuan. Imam rokok, dia gantikan Fatihah dua ayat. Sebab dibaca doa iftitah dua ayat, diganti pada dua ayat juga. Lepas tu dirokok. Rokok tu didapat tamak ninah bersama imam dalam rokok. Maka dapat rokaat dia. Dan kalau tidak, kenapa? Yakni kalau tidak mendapati imam di dalam rokok, dibaca ganti dua ayat iftitah pada Fatihah tu, sudah molek ganti dua ayat Fatihah, terima iktidah. Dia tidak mendapati imam dalam rakaat. Makna kata imam pada iktidah dah. Jadi kalau di rakaat seorang diri, batas main. Kena buat apa tu? Lepas tangan ni. Ha? Kalau rakaat seorang diri ketika imam iktidah dah, batas maya awak. Nenuak awak ni. Lepas tangan lah. Ikut imam ada di mana. Ha. Kalau imam sujud, sujud lah. Tapi lepas rakaat dah. Ha. Nanti tengok suruh sini. Kalau imam sujud dah, tak jadi lah tu. Nanti ni. Kalau begitu, nescaya lupuklah rakaat. Lupuk rakaat ni maknanya rakaat itu dah dapat. Baik. Dia jangan bagi imam nak turun sujud. Dia jangan bagi imam nak turun sujud. Kalau imam nak turun sujud, awak masih sama, awak masih lagi orang panggil duk siput ganti pada doa iftitah pada Fatihah. Kalau imam nak turun sujud, awak pergi tebang ke kota, pergi pabi baca semayang. Kali kena tengok sini. Daripada batas sembahyangnya itu ada dua wajah, ada dua pandangan. Dua pandangan mana? Mengikut wajah, yang mengikut pendapat yang asal yang terlebih kuat, tidak batal sembahyang jika sekiranya ia makmum masbuk sempat mendapati imam di dalam iktidah. Dibaca doa iftitah dua ayat, lalu imam rokok dah. Dia tak dirokok, dia kena ganti bacaan Fatihah dua ayat. Sedang walet selesai baca dua ayat, terimam iktidah. Ketika imam iktidah, semayang dia batal ke? Kesah.
Mengikut pendapat muktamad di sini, semayang dia sah. Semayang dia sah. Cuma tak dapat rakaat. Dan jika tidak sempat mendapati imam di dalam iktidal, nescaya batallah sembahyang ini. Jika digi baca gantikan doa iftitah dua ayat pada Fatihah, sedang mulai imam nak turun sujud pada semayangnya. Kena buat mana? Kalau gitu awak niat mufaraqah semayang seorang ini. Ini masalah ni kebiasaan berlaku kepada kita. Baik, kita buat secara kesimpulan gambaran. Kesimpulan gambaran, tengok molek lah. Gini, kita bincang pada hari ni masalah makmum yang mari lambat dalam keadaan imam di penghujung surah. Surah Al-Kafirun wala an'am. Dia baru besar takbir. Maka ikut asal hukum, dia kena baca Fatihah selalu. Sepatutnya. Tapi dia ni, dia pergi baca doa iftitah. Padahal dia yakin memang tak dam. Kalau baca doa iftitah, memang tak dam tihah. Bila mu yakin tak dam tihah, baca tihah selalu lah sepatut. Apa sebab awak pergi kotmo juga baca doa iftitah? Sedangkan mu yakin membaca doa iftitah, memang tak dam tihah. Mungkin baca juga doa iftitah pun apa sebab? Maka dia ni dipanggil termasuk golongan orang yang cuai. Pada hukum ni cuai. Lepas tu, dia bacalah doa iftitah ni. Dua ayat contohnya. Dan dua ayat imam rokok. Bila imam rokok, masalahnya dia. Kalau rokok akidah, dia. Dia boleh rokok ke dah? Kalau pergi rokok berok lalu, batas mayahnya. Ini buat apa ni? Ini buat apa ni? Contoh buat apa ni? Mana awak kena kodok lah. Bacaan doa iftitah dua ayat, awak pergi gantikan pada Fatihah tu, baca dua ayat. Hai, apa cerita rokok? Kan ada diri ni. Tengok, kata lagu rokok. Mujur kata lagu rokok. Lepas tu dalam nak cakap apa ke? Dalam diri lah kita baca ni. Faham tak? Kita diri, imam berdiri. Kita masuk semayang tu, imam adalah anak Adam. Kita pasal apa ni, sedang walaik masuk sudah takbir. Imam adalah anak Adam. Dia berdasar takbir. Sepatut apa dia kena buat? Baca Fatihah, sepatut. Masalahnya dia yang melambat ni, dia pergi gomo baca doa iftitah. Dia yakin memang tak dah tihah. Kalau aku baca doa iftitah, aku yakin memang tak dah tihah. Tapi dia baca juga. Tak apa tak? Lepas tu, dia baca lah doa iftitah tu. Contoh dia dah dua ayat iftitah. Imam apa? Rokok. Hal lain rokok dah. Lepas dia apa mana dia? Dia ni. Kalau dia pergi rokok macam orang lain juga, batal semayang. Nampak apa ni? Ha? Awak kena ganti lah. Doa iftitah dua ayat tu, awak pergi ganti pada Fatihah tu, baca dia rokok dua ayat. Mana dua ayat? Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat kedua. Lepas lesa dah awak ganti pada Fatihah, baik, imam demen. Kalau imam masih lagi rokok, awak kokok ni. Masa rokok tu, dah boleh dapat tomat ninah. Lepas tu, bila dapat tomat ninah dalam rokok imam, nisbos main sah dah. So, dapat rakaat dah. Dapat. Beli imam salah kena tambah rakaat dah. Dah. Tapi kalau dia ganti dua ayat Fatihah ketika imam iktidal, dia boleh rokok dah. Tak boleh rokok. Kalau rokok, batal semayang.
Lepas tu apa yang kena buat? Dia lepas tangan ikuti mandi iktidah. Pendapat mu'tamad, ketika imam iktidah, dia baru sudah gantikan bacaan Fatihah dua ayat, pendapat mu'tamad batal tak? Tak batal. Tak batal. Ni pendapat mu'tamad. Pendapat dhaif, tu imam iktidah sembahyang batal tak? Pendapat dhaif mazhab Syafi'i. Kalau kita amal, tu imam iktidah sembahyang awal tak batal ni. Cuma tak dapat roh rakaat. Dapat tak? Itu. Bila dah dapat rakaat, awak ikut tu imam di iktidah, awak lepas lagi. Tu imam iktidah tu di iktidah. Bila imam salam, ah salam juga aku juga. Tambah rakaat. Tambah rakaat. Pusing dulu. Nampak tak? Jadi itu yang kita bagi orang ini. Kalau orang kedua hak kita, misal kata Yohi, eh aku nanti mari lambat. Bila tu imam masa tu aku dengar baca wala anak-anak, lepas tu aku baru sampai, aku tak berilah. Lepas tu aku baca doa iftitah. Lepas tu pulak doh bagi kiri memang lah. Kalau aku baca doa iftitah, memang aku tak dah tehoh. Tapi masa aku baca juga doa iftitah tu, lepas tu aku danglah dua ayat iftitah. Lepas tu masa dua ayat doa iftitah tu, tengok hukum tu. Ya aku ni wak pun ni, aku ni pergi rokok tu. Buat ni ya esok mayang tu. Kalau kita orang ngaji dia jawab. Kalau kita orang ngaji dia jawab lah. Haa, dah boleh ingat. Kata nak tidur lah, kita aku tinggal di rumah. Haa, tak jadi gitu. Lesah lah orang. Buka batal lah dah. Batal. Batal mayang mu yuhi. Apa sebab batal? Haa, dah tu, betul tu. Sebab sepatu, bila awak mu mari lambat, pergi baca tu lalu lah. Mu yuhi, mu pergi baca doa iftitah, mu yakin dah tak pedang tu. Baca waktu tu, waktu kenapa? Silap mu tau, mu curah tu. Mu sepatut pergi baca lepas dia. Dia ingatkan boleh mu, mahu mu boleh mu. Tak tahu tak lagi. Jadi bila begitu, mu nak tengok kau. Mu kena pergi hati. Membaca iftitah satu ayat, dua ayat. Mu hati pada patah itu dua ayat. Lepas tu, kan imam ada mana. Kalau imam ada iftitah dah, mu dengar kau pula. Kena dia nak suruh ti kat langit. Leluh apa dia? Leluh. Haa, ni masalah. Ni setelah lebat, imam rokok dah. Maka dia tak ada rokoknya tu. Dia kena, dia panggil dia seketika. Diri sekejap, sekadar subhanallah, perhukum. Haa, ni masalah orang zaman ni. Ya Allah, aku bapa rokok dulu dah. Haa, ni berlari ni. Ya Allah, aku bapa diri sebetul, perhukum. Betul bapa dulu. Ada masalah orang yang lama ni. Sakit pada mayang sejik. Atau orang tahu mayang sejik, dia ada tanggungjawab. Apa tanggungjawab? Kalau dia tengok orang depan dia buat kesalahan dalam semayang, dia dia lapor walaupun lama orang, maka wajib kifayah dia tegur. Kalau dia tak tegur sehingga tak ada orang bertegur tahlah ni, dosa semua orang tersedia. Dan awak nak tegur tak apa? Ha, kita orang tahu. Kena tegur lah. Lama Allah Allah sedih. Maka awak yang nampak. Ha, lepas tu orang tegur. Kena tegur lah. Tegur ni. Ha, atas awak tegur lagi mana? Asalkan orang ni dapat tahu kau. Kita ni orang tahu je. Tidak mahu. Benda gini. Biarlah hari ini ke aku. Jangan. Ha, ni masalah. Bukan sibuk jaga tepi kaya orang. Tak ni.
Ni masalah tanggungjawab. Kita orang yang tahu dalam agama kena tegur orang yang sembahyang yang salah pula tegur orang yang sembahyang. Kita yang tegur. Ni nak tegur ada cara tegur orang ni. Tak boleh tegur depan orang ramah. Tak boleh tegur sehingga jadi malu dia. Cari tempat-tempat yang sesuai, ayat-ayat yang baik, adalah tinggi pula. Nak tegur orang kena belajar juga. Ni depan orang ramah tegur. Malu dia. Lepas siap semayang, tak ada orang, panggil dia, beri salam boleh, tak boleh boleh. Dia nak dengar, tak mau dengar, itu dia punya pasal. Tugas kita lesah. Senang ya. Kalau dia kata panah sangat tergerak, biar dia katalah. Esok-esok di akhirat dapat hari itu. Itu memang agak gini-gini tak dengar. Bila kita tegur sikit, ada masa cat tu, ke hati, masa cat tu. Kalau jalan mulut, mana-mana dia kata kalau kita ni sibuk hari dia nak ngajuk dia tak risau kan? Salah dia. Betul kita sibuk hari dia, agama suruh-suruh. Dari apa dah hari lah, mahu pergi untuk berpengaruh orang. Alah dia kan? Memang berlaku sedih. Tak mari dah, tak apa. Kau tegur dia baru ni, sebab betul. Tak risau kan? Apa malu dia kata. Malu ke apa? Belajar lah. Kita ni malu tak tepat. Semayang tak betul tak alu kita. Kena tegur dengan orang pandai. Dengan bahasa yang orang alu pula. Kau bergerak alu. Sebab tu ucap terima kasih lah. Thank you. Nak percaya. Yang buat gitu. Oh terima kasih lah. Sebab betul kesalahan kita. Ajak dia pergi makan kedai ke kebun berwisak. Tak ada perhargaan. Ni dah nak orang-orang dulu. Ni masalah kita. Ego. Rasa pandai. Kena tegur dengan orang muda. Kita ni orang lebih usia sikit pada dia. Ha, tak mau terima teguran. Sebab apa kita orang umur lebih tua pada dia. Rasa pandai. Rasa sombong. Itu masalah. Ha, tapi baru ni ada seorang student semayang Jumaat. Dia semayang sunat Qabliyah Jumaat. Dan student kan kali Melayu main-main. Pakai dia tu lah. Masa sujud tu nak keluar punggu. Belakang saya tunggu lah. Dia tenung je tangan. Jadi lepas siap mayang tu dia salam saya. Dia salam saya pun panggil. Bau isi telinga. Nampak muka dia. Celur lah ayah ke dia. Lepas tu, dia pun dah apa-apa tak. Dia pun dah dia. Dia pun dah dia tu. Tak jauh sikit. Ha? Nampak duduk kan? Dah ada putih. Lepas tu, lepas nak mayat di maak tu. Dia bangun, dia akak tinggi sikit luar dia. Tak apa, dia tak agak apa. Dia kita mungkin lebih tua dari dia. Tak ada apa? Sebab apa kita ketua tu? Tak ada apa kan? Haa, kita ketua tu. Oh, haru dia bebek kita. Kenapa? Ya. Yeah. Haa? Okey. Oh, kalau gitu, kalau dalam kita nak gantikan bacaan Fatihah, imam iktidar dah. Dan kita dah tak habis lagi ganti. Pasal tu ni apa rokok. Tak ada lah. Bila apa rokok macam mana esok kan. Patut dia apa habis. Macam esok kan tak salah. Bila tak ada mana mu orang yang rokok, mudah rokok lagi. Tak apa lah. Kita dalam akidah dua ayat imam rokok. Bila imam rokok, kita kena ganti bacaan pada dua ayat. Lepas besar ganti imam demani. Kalau imam dia tidak. Oh, kalau masa kita ganti tu, ayat yang pertama tu imam tidak dah. Sedangkan kita kena ganti dua ayat. Kalau aku sambung sikit lagi ayat kedua tu, tak ingat tu, batal mayat tu. Masa tu, farokoh dah.
Melupa rokok, itu kan baca bismillah tu ayat. Baca babi ya, tihau. Tak kisah orang. Tak nak salah, misalnya. Lepas tihau nak akiyah-akiyah, sehingga tak kisah orang. Masalah, tak salah lah. Dia kena pandai jah dengan mayang. Dengan balik pula air rumah. Aku bercanggah air rumah. Nah, gitulah. Bapak mayang ni lah macam-macam masalah kita ni. Jadi insyaAllah kita sambung semula. Dan minta maaf orang muda, minta maaf orang mu'i pasal orang muda. Kalau rasa hati tu agak bagi arak dimaafin lah, kata orang lah. Kata Indonesia, arak dimaafin gue. Dari Indonesia. Maaf lah, kata orang muda ni bahasa, bahasa orang muda kita boleh ada seinggu hati. Jadi niat bukan nak menyinggungkan perasaan, cuma untuk panggil nak nak beri majlis kita ni panggil sedikit ada hiburan dan biasa seronok belajar agama, di samping ada lorong, dapat faham hukum hakam, tu saja. Mudah-mudahan Tuhan terima amal kebaikan yang kita buat atas dunia, mudah-mudahan selamat esok-esok di akhirat. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa' bima 'allamtana wa'alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um.